kemarin tuh ada temanku yang kirim video ini tentang perjalanan dia naik kapal laut. Nah, kemana nih tujuannya? Jadi temanku ini tuh mau ke Maumere ya. Pokoknya tujuan akhirnya tuh ke Flores. Nah, buat kalian yang pengen liburan ke Labuan Bajo, kalau mau naik pesawat pasti mahal banget ya kan, sampai jutaan. Nah, solusinya adalah kalian boleh naik kapal laut. Dengan harga Rp450.000 aja kalian udah bisa ke Labuan Bajo dalam waktu 48 jam. Tenang aja, kalian juga dapat makan selama 3 kali sehari. Udah mantep banget tuh, udah kenyang pas. Tapi gak usah khawatir, karena selama 48 jam itu kalian akan mendapat fasilitas yang menurutku tuh gak kaleng-kaleng banget. Dan tentu saja view-nya yang sangat-sangat indah. Nanti akan ada pemandangan yang bakal aku kasih tahu ke kalian. Dan ini adalah penampakan KM Dharma Rucitra yang akan mengantar perjalanan kalian menuju Maumere atau Flores. Tetap stay tune di video ini ya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Hampir kelupaan, ini adalah tempat pembelian tiketnya. Kalau ada yang tanya ini di mana, ini adalah di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Surabaya, oh Surabaya. Makin pengen kan ke Labuan Bajo? Gas lah. Dan ya, ini penumpangnya itu nggak cuma manusia juga, tapi juga ada beberapa truk yang bakal nyebrang, dan biasanya mereka itu bawa buah-buahan atau sayuran. Ada yang bisa nebak nggak sih ini tuh berangkatnya malam atau subuh? Ya, ini tuh malam ya guys berangkatnya, supaya besok pagi bisa lihat sunrise yang begitu indah di tengah kapal. Tapi sayangnya temanku nggak ngirim video sunrise-nya, jadi ya buat kalian yang mau backpacker, ini keren banget. Dan ini adalah suguhan pertama kita kalau kita naik di kapal laut. Ini kayak parkiran di mall gitu gak sih? Gak tahu sih ini tempat penumpang atau buat kendaraan parkir ya. Tapi kurang lebih seluas inilah tempatnya. Oke, selanjutnya kita bakal naik ke tangga atas ya. Apa yang ada di atas sana? Coba kita cek. Satu. Oh, ada kelasnya juga. Oh lala. Kayak gini ya tempat tidurnya. Jadi kurang lebih buat backpacker pas banget sih ini. Kayaknya harusnya sih cewek sama cowok dipisah sih ya. Dan for your information, temanku ini cowok ya guys. Jadi otomatis dia bakal masuk di koridornya cowok. Oke. Disekatnya di bagian kepala doang ya. Kakinya oke lah. Cukup seru juga. Oke, kita ke ruangan selanjutnya. Tara, bagus banget. Ini kayaknya kafetaria sih ya. Jadi kan aku tadi bilang kalau dapat makan ya kan 3 kali sehari, tapi kalau kalian nggak cocok sama menunya, kalian juga bisa beli makanannya loh. Di sini range harganya cukup standar, 10 sampai 12.000 buat cemilan, dan untuk makanannya 20.000 per porsi ya. Juga standar, ada ayam, ikan, dan sayur. Oke, lanjut kita review di koridornya ya. Ih, keren ih, ada tempat duduknya buat lihat laut. Ini bisa dibilang bersih banget sih ya, untuk ukuran kelas ekonomi udah sangat modern. Ini apa ya, kayak bioskop gitu sih kayaknya ya. Jadi, oh keren, di dalam kapal bisa ada bioskopnya. Tapi gak tahu sih itu loh, beneran bioskop apa bukan. Tapi yang setauku memang ada kapal yang ada fasilitas bioskopnya sih. Tapi itu kayaknya bukan deh ya tempat. Nggak tahu ya, coba kita next ke videonya ya. Ini tempat apa ya, tapi view-nya wow, terbuka sekali ya. Tapi kalau nanti di tengah laut kayaknya bakal sangat indah banget. Nikisai Surabaya, oke Nikisai. Dan ya, terjawab di video selanjutnya. Ini tuh tempat kayak hiburan gitu sih. Dan disitu ada mbak-mbak yang jadi biduannya buat nyanyi. Dan tentu saja temen gue yang cowok duduk paling depan. Ya, gimana ya, tetap aja cowok kalau ada yang bening-bening pasti berdiri paling depan. Itu mbak-mbak yang duduk, kenapa duduknya begitu padahal pakai rok? Mbak, mohon maaf, itu paha Anda kelihatan nanti mbak. Dan ini dia mahakarya Tuhan yang bakal kalian nikmati sepanjang perjalanan kalian. Jadi gimana, udah siap belum ke Labuan Bajo naik kapal laut?
Dan jika video ini membantu kalian, silakan tekan tombol like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Jangan lupa